Welcome to our speaker today, Dr. Dirgiti MSD. This forum is organized by the Center for Religious and Postcultural, Center for Publication Research and Social Development University to provide a kind of positive atmosphere of academic discussions among the students and technicians and also the students of the university. So I believe that you have developed our material today in our official website in www.mfd.jakarta.id. You have to enjoy our material for the report. Today, we are talking about the interesting topic, the religious agency in religious local agency in community forest with property law. It's one of the last research by Dr. Fahmi di University of Brawijaya Malang. And I believe that we have our Mr. Fahmi di, he is the head of Center for Quality Assurance of Brawijaya University, also the Director of the Spring Program of Brawijaya. And also, his research concern on the forest management and also the land use management in Indonesia. For information, that community forest is the conditions, is the forest in which the people have, the local people have provide or have full access, have full participation in making decision on forest management, forest resources and forest protection, and they are possible to get advantages of this management and this cellar management system of the forest cellar. So, but in Indonesia, since 1946, as the media have the recognition, is that have a deal with the industry as because they are not available participation of local religious leader in that time. But the Probolinggo is exception, since that the two district of the Probolinggo, especially Iris and Kucil, there is a success story of the local forest management, and this organized by the religious leaders in these two districts. So it is interesting to discuss what is going on and how these local religious leaders in Iris and Kucil have acted forest management and also making a bridge of the social care between local people in that area. So, but maybe we have 30 minutes for discussions. I think 45 minutes, okay, but 30 minutes better than 45 minutes for the answer. Ladies and gentlemen, just welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala LPDKM, Bapak Kuarek 1, jajaran pimpinan Unja, hadirin yang saya hormati, ada sedikit guyonan dari Pak Sahidah. Pak Tirmidhi, kayaknya Unja ini baru berdiri, tapi kayaknya sudah tua. Oh, kenapa, Prof? Ya, kalau anak muda itu kan apa bisa malam Jumat itu mainnya itu bisa satu jam lebih. Oh gitu. Kalau orang tua itu malah satu jam 5 menit. Karena apa? Karena satu jam itu nunggu bisa siapnya 5 menit mainnya. Kita ternyata sudah tua. Kita itu nunggu satu jam mulai jam 9. Tadi Pak Saidah ini resah karena beliau tradisinya ipin-ipin, jadi apa tidak terlalu terbiasa dengan waktu lama. Tadi Pak Saidah, Bapak sekarang kembali ke komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi kalau diundang jam 9, tolong datang setengah 11. Beliau malah ketawa. Kita berarti sudah sangat dewasa karena kita bisa menertawakan diri sendiri. Ya. Baik,
Bapak Ibu sekalian, presentasi ini saya persiapkan atau sudah saya pernah presentasikan 15 menit di dalam ujian terbuka dan itu tidak boleh lebih. Oleh karenanya, saya coba hari ini untuk saya presentasikan 15 menit. Filosofinya, kenapa kok 15 menit? Promotor saya bilang, community yang kamu presentasikan itu adalah para profesor, jadi yang lainnya itu hanya pengunjung. Oleh karenanya, jangan berlagak pintar dengan profesor, cukup jelaskan 15 menit. Oleh karena itu, hari ini saya sedang berhadapan dengan para calon profesor, maka saya presentasikan ini 15 menit, persis bagaimana dulu saya presentasikan di hadapan para profesor. Baik, judul asli ini sudah judul marketing dari LP3M supaya marketing. Judul ilmiahnya ini, judul ilmiahnya itu adalah dinamika peran tokoh agama, tapi memang tidak keluar dari konteks. Di sini seriusnya kepala LP3M ini luar biasa. Oleh karena itu saya mohon maaf, biasanya meme untuk weekly forum itu hari Selasa sudah muncul. Ini sampai diingatkan sama Pak Samsuri, kok tidak muncul, ini nggak jadi weekly forum kan? Jadi Pak Samsuri cuma bisa mengingatkan hadir nggak bisa. Baru kemarin dia bisa muncul karena kayaknya harus loyal terhadap apa yang ada di dalam tulisan dan buat sebuah judul yang lebih marketable. Ini adalah hasil karya beliau dan ini sebuah ulasan yang luar biasa di dalam itu udah dari forum. Baik, saya pakai ini judul aslinya itu karena ini dibutuh harus ada bangunan dunianya, dinamika peran tokoh agama dalam diskusi pengembangan hutan rakyat. Ada tiga mantra di sini, yakni kajian tentang tokoh agama itu basisnya pesantren, kemudian pembangunan itu berarti basisnya lingkungan, dan teori diskusi inovasi. Kemudian ada satu teori lagi yang dimunculkan adalah teori charismatic leadership. Ini saya sering diskusi dengan Bapak Warek Satu tentang charismatic leadership, tapi saya belum sempat presentasikan ini. Hari ini punya kesempatan kita presentasi dan mungkin diskusi bagaimana charismatic leader itu bergerak. Yang pertama adalah penangkapan fenomena. Ini yang jadi permasalahan pada saat saya membimbing dan menguji tesis. Fenomena itu belum tergambar dengan jelas. Akibatnya apa yang mau dicari di dalam tesis itu juga tidak jelas. Nah, ini fenomena di Indonesia tentang gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Badan penelitian dan pengembangan Departemen Kehutanan yang juga support, jadi ini data dari mereka sendiri, program dan proyek gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan kritis itu gagal. Tidak ada yang berhasil, padahal yang boleh sejak tahun 46. Sementara di Kabupaten Probolinggo itu sebanyak 6.000 hektar itu mampu dicapai dalam waktu 6 tahun. Pengembangan ini mampu dicapai dalam waktu 6 tahun. Oleh karena itu, kita berdoa. Karena apa? Karena di Pasuruan itu langganan banjir dan longsor setiap tahun. Bondowoso itu langganan longsor, banjir yang disebut. Itu yang terjadi. Alhamdulillah, Kabupaten Probolinggo, bukan kota, bukan kota. Kabupaten Probolinggo, 20 tahun terakhir itu clean sheet, tidak ada bencana banjir, bencana longsor. Baru tahun ini kita mengalami di Andung Biru, juga di Tongas. Ini berarti warning vegetasi di selatan sudah mulai rusak. Nah, ini dalam waktu 6 tahun, saya kembali ke sini lagi, dalam waktu 6 tahun sudah mampu dihijaukan 6.000 hektar. Ini datanya dari observasi awal. Keberhasilan ini disebabkan oleh 3 hal. Ada perusahaan kayu yang terlibat di dalam kesuksesan itu. Ada masyarakat petani di wilayah selatan Kabupaten Probolinggo ini yang mau diajak untuk bermitra. Dan
ada tokoh agama yang menjembatani dua komunitas ini. Ini fenomena. Ini namanya saya kasih judul apa? Di sini adalah empirical gap. Ah ini prestasi yang dicapai, bagaimana penanaman itu kemudian yang sudah mau turun ini sudah mau turun ini kemudian menjadi naik lagi menjadi teratur lagi. Nah ini rumus masalahnya ada tiga tapi yang nomor satu itu ada empat yang perlu dicari. Kok bisa berhasil sebenarnya? Kok bisa berhasil? Makanya pertama, bagaimana karakteristik inovasi di Selatan Probolinggo itu? Kemudian bagaimana karakteristik lingkungan? Adakah dia punya pengaruh? Adakah dia ada daya dukung? Kemudian apakah moda yang digunakan oleh tokoh agama itu apa? Kok bisa diterima oleh masyarakat? Dan kemudian bagaimana karakteristik tokoh agamanya? Yang kedua, bagaimana proses pengambilan keputusan? Orang diajak ikut memilih forum. Itu kan tinggi ya namanya. Nah itu menarik ketika pengambilan keputusan berapa? Kok dia mau datang ke memilih forum? Setelah pertemuan keempat, kok sedikit yang datang ke memilih forum itu perlu dilihat. Itu penanganannya ini sama. Itu kajiannya adalah difusi inovasi. Weekly forum ini adalah ide baru bagaimana membangun atmosfer. Sebagai sebuah ide baru itu dasar penerimaannya menarik untuk dikaji. Nanti akan terbelah ada early rejecter, ada early adopter. Nah, kemudian early rejecter itu bisa jadi menjadi adopter di belakang hari, tapi yang early adopter bisa jadi rejecter di belakang hari. Itu menarik kajiannya. Nah, yang disampaikan oleh beliau juga menarik ketika siapa sebenarnya yang early adopter ini? Karena itu nilai ketiga kita ingin lihat bagaimana dinamika peran tokoh agamanya yang itu menyukseskan atau punya peran untuk menyukseskan pembangunan tadi di Selatan Jawa Barat sehingga tujuan-tujuannya seperti ini. Ada tiga itu selaras dengan rumusan masalah. Kemudian tanpa penelitiannya juga sia dengan rumusan masalahnya itu juga akan ada tiga. Oh, sorry, tidak terlalu sia karena manfaatnya ada lima. Ada bonus dua manfaat yang lain. Oke, ini prioritas ya. Jadi setelah kita mengkaji itu. Ada prioritas gap yang perlu dicari melalui penelitian ini, yakni ada karismatik atau transformational leadership di sana atau leader di sana, ada tokoh agama yang dia punya karisma dan mampu menggerakkan, mentransformasikan dari yang semula tidak menanam menjadi menanam, dari yang semula itu belum menjadi ditanami dan sebagainya. Ini menarik. Perannya itu apa? Apakah sebagai change agent atau sebagai culture broker? Change agent itu seperti ini. Pak Hambali ini punya pabrik. Ada pabrik namanya ada pabrik farmasi memproduksi konidin. Dari pabrik ke Pak Hambali ke apoteknya Pak Hambali itu ada yang namanya agent, agen. Ini contoh ada agen. Nah, menarik ketika apakah tokoh agama itu sebagai cinti, artinya ada bos yang memerintah, ada bos yang memerintah, cinti itu ada bos yang memerintah. Jadi dia menjelaskan kepada Pak Mali kita buat bagus begini. Oh, nanti Pak Mali kan bilang, oh ya boleh. Saya terima. Kemudian dia akan temui dokter atau pemilik apotek yang lain yang dijelaskan. Nah itu kalau mampu dijelaskan, itu dia posisinya adalah sebagai CEO. Kenapa? Ada posnya lagi kan? Yakni pabrik farmasi. Tapi kalau culture broker itu adalah dia berposisi di
apa di masyarakat dan dia tidak mengkomunikasikan dengan budaya yang lain. Itu namanya culture group. Ini menarik untuk dikaji. Apakah beliau itu adalah change agent dari pabrik kayu, ataukah dia mewakili masyarakat mengkomunikasikan kepentingan masyarakat sinergi dengan kepentingan pabrik kayu? Itu culture group. Nah, kemudian dari situ muncul apa inovasi berupa pengembangan hutan rakyat. Hutan rakyat asal. Ini kerangka konseptualnya. Keberhasilan pengembangan itu banyak disebabkan oleh karakteristik dari inovasi yang sendiri. Yang pertama, ada 7. Ya, ada berapa ya? Ada 5 ya. Karakteristik inovasi itu harus dimiliki oleh inovasi yang sendiri. Kemudian ada tokoh agama. Ada karakteristik dari adopters, orang-orang yang diajak pertama kalinya itu. Ada saluran, dia pakai apa? Pakai pengajian, ataukah pakai hukuman, ataukah pakai ancaman, ataukah pakai power, apakah pakai instruksi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan? Ini yang apa kita kaji. Kemudian lanjutannya untuk yang rumusan pasal nomor 2, ini karena pasalnya seperti ini. Dari karakteristik inovasi itu diserap oleh tokoh agama ini yang kemudian mengolah bagaimana dia mendiagnosa, membangun persepsi, kemudian juga apa mengarahkan petani sampai dia bisa mampu mengambil keputusan. Di sini persoalannya adalah dia sebagai change agent atau sebagai culture broker. Nah, kalau memang ketemu nanti sebagai apa dari dua ini, dia akan kita lihat bentuk dinamika perannya itu seperti apa, peran yang diperlihatkan. Ini bentuk dan gambarnya, kemudian saluran atau modal komunikasi berapa, proses inovasi dari semula 0 lahan sampai menjadi 6.000 hektar lahan itu seperti apa. Ini bentuk dan penelitian. Saya pakai metode penelitian yang favorit UNUJA. Tesis UNUJA itu 80% adalah kualitatif. Saya juga ikut kualitatif di sini. Penelitiannya ini kualitatif, pendekatannya fenomenologi. Fenomenologi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang sudah mengalami kematangan konsep. Jadi dari semula itu adalah urutannya itu adalah studi kasus, kemudian naik menjadi apa ground research dari teori, kemudian naik menjadi etnografi, kemudian naik menjadi fenomenologi. Terakhir perkembangannya itu adalah naturalistic inquiry atau intrasensual symbolic yang itu ternyata dianggap sebagai kontraproduktif. Saya pakai yang usia matang ini saja, yakni yang fenomenologi. Kenapa pakai fenomenologi? Karena kajian ini menyangkut penangkapan makna, bukan hanya sebagai hal yang positivistik saja. Kalau sekedar positivistik saja itu cukup dengan sindikasi. Ini harus di olah atau harus dicari melalui fenomenologi. Karena dia mencari apa yang ada di balik fenomena. Itu namanya nomina. Dasarnya, subjeknya ini ada 3 informan fungsi, 17 appropriate subject, 4 subjek pendukung, teknik pengambilan sampelnya, teknik pengambilan datanya, indeks, interview, dan observasi. Kemudian teknik analisisnya itu adalah induction, generative, constructive, subjective F dari Edward Buber 1985. Ini kerangka apa metode penelitiannya. Ini banyak di apa ada juga di Lexi Moleo apa Moleo ya Moleo itu komentarnya almarhum Prof. Irfan, kalau saya pakai Moleo ini. Jadi ini Moleo ini bukunya itu bukan terjemahan. Oh, kenapa? Ego Buba itu 2 kali Al-Quran. Moleo itu cuma setengahnya Al-Quran. Sehingga ada yang korak hampir 3/4 bagian. Oleh karena itu, aku ambil yang Ego Buba saja, aslinya itu saja. Jangan yang pakai Moleo. Tapi ini saya harus jujur mengakui ini saya ambil dari Moleo. Ada, sebenarnya di sana. Apa? Itu. Gambar ini ada di Moleo. Oke. Okay.
pendidikan ini, pengembangan hutan rakyat dan di apa punggungnya ini, di punggung ikannya itu adalah peran agama dalam sejarah pengembangan hutan rakyat. Pada masa perintisan ini perannya sebagai komunikator, sebagai mediator, investor juga, organizer, kemudian advocate atau pendamping dari masyarakat pada saat masa perintisan. Ini temuan juga Pak. Kemudian sebelum masa perintisan itu ada masa pembentukan momentum untuk menjelaskan itu semua. Ini sebagai mediator, sebagai filter, sebagai komunikator. Nah, ini dari kiri kanan, kemudian setelah itu dari kiri kanan juga ini ada masa pertumbuhan. Dia perannya itu adalah sebagai arbitrase, kemudian organizer saja. Sudah mulai berkurang, bisa dilihat ya. Dari 3, kemudian di sini menjadi banyak sekali sebenarnya ini. Kemudian di sini tinggal 2. Pada saat masa kepengurusan SFM itu sustainable forest management. Kalau di perguruan tinggi itu ibaratnya itu ISO. Jadi hati-hati kepada para tokoh agama, atau kepada para akademisi ini, kita ini juga adalah culture broker. Pada saat pengurusan ISO atau SFM itu ternyata peran dari kepala agama itu hanya satu, yakni ikon, hanya sebatas simbol saja. Itu temuannya, teman belakangan. Nanti setelah teman ini terjadi, kita akan diskusikan teori bilang apa. Nah ini kontribusi peran tokoh agama di dalam pembentukan elemen di Budi Bajikan. Jadi waktu menginterpretasikan lingkungan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian apa yang dibutuhkan oleh PTKPI, sinergi yang dimana itu bukan ya. Dia melakukan analisa berkali-kali, kemudian karakteristik inovasi akan digunakan itu apakah menggunakan sistem sewa ataukah menggunakan sistem bagi hasil sebagainya, itu banyak sekali analisa. Kemudian pada saat percepatan diskusi, percepatan diskusi inovasi dan pilihan saluran pada komunikasi. Yang berikutnya ini ada di bab 7, kontribusi tokoh agama dalam proses adopsi. Ini masih tempat lapangan, kontribusinya itu ada banyak. Pada saat kebutuhan pengetahuan, ini kontribusinya ini. Kemudian ada persuasi supaya dia mau ikut di dalam gerakan ini. Kemudian pada saat pengambilan keputusan dan pada masa konfirmasi atas inovasi sendiri. Di bab 8, saya akan membahas tentang bagaimana dinamika peran tokoh agama. Jadi fungsi peran yang dijalankan tokoh agama pada saat pembentukan momentum ini, dinamikanya itu perannya banyak sekali, filter, kemudian mediator, itu ada banyak percabangan di sana. Kemudian pada saat masa perintisan ini juga sangat banyak, dia menjadi mediator, menjadi organizer, menjadi investor juga, dan percabangan itu banyak sekali di sana, di apa pasien porsinya itu. Kemudian di masa pertumbuhan juga demikian, dan pada celakanya justru pada saat kondisi ini bagus, di masa kepengurusan SFM, peran tokoh agama ini tinggal satu saja, yakni sebagai ikon simbol. Ini di bab 8 juga ada peran-perannya ini. Di masa pertumbuhan ini dia gerakannya pasif, ada yang aktif, menentukan dan mengambil keputusan. Pada masa perintisan dia aktif, menentukan dan mengambil keputusan. Bisa kita lihat di pertumbuhan ini aktif, sudah mulai tidak menentukan. Di masa pertumbuhan sudah mulai tidak menentukan, ini perlu dicurigai. Dan bukan pengambil keputusan di masa pertumbuhan itu. Jadi pada saat itu bergerak, justru tokoh agama itu tergerus perannya. Dan ada malapetaka di sini. Pada saat ini mulai merambat, scaling up itu sudah mulai tinggi, justru peran tokoh agama hilang, tinggal satu saja, yakni ikon simbol. Saya menganggap ini adalah sebuah malapetaka karena sengsara di depan, dia punya peran, giliran maju, perannya habis. Dari teman-teman ini, kemudian kita lakukan penarikan proposisi. Proposisi itu adalah sanding-banding antara temuan di lapangan dengan teori. Proposisinya apa?
Ini berangkat dari fenomena dirumuskan tadi itu, tokoh agama berpartisipasi dalam dan memiliki peran penting dalam pembangunan rakyat. Ini fakta. Ajakan tokoh agama mendapat sambutan. Ini juga fakta. Kemudian peran tokoh agama mengalami penurunan dari peran sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktif menjadi pemimpin simbolik dan tidak aktif dalam kontinum pengembangan hutan rakyat dari masa perintisan hingga masa pengurusan sertifikat di kolaborasi internasional. Ini fakta di lapangan kita. Refleksi teoritis. Dari fakta tadi itu terrefleksikan apa yang menggerakkan tokoh agama untuk terlibat? Mengapa dia kok tidak konsentrasi mengurusi pesantrennya saja? Mengapa dia kok tidak mengurusi santrinya saja? Mengapa kok harus terlibat? Menarik untuk juga dilakukan transfer knowledge. Mengapa kayak Kak Zaini Gunawan tidak konsen ngajar saja kok jadi ketua Bawaslu? Itu kenapa? Persoalan bisa dikaji persoalannya. Ya. Sama seperti ini transfer knowledge-nya seperti ini. Mengapa seorang kiai kok ngurusi pengembangan lembaga? Kok enggak ngurusi pesantrennya saja? Ini menarik. Yang kedua, mengapa keterlibatan, dukungan, dan ajakan tokoh kiai mendapat sambutan? Nah, ini juga menarik. Mengapa Wini Forum kok tidak dapat sambutan? Itu juga bisa ditransfer. Bisa sebagai bahan refleksi. Namanya juga refleksi dari itu. Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab dunia peran tokoh agama? Dari yang semula aktif, memberi keputusan, dan dia memiliki peran penting, dan justru pada saat itu semuanya menjadi maju, peran tokoh agama justru perannya turun. Ini refleksi teori. Hasilnya itu adalah proposisi. Satu, proposisinya. Dan ini bisa ditransfer yang satu kepada Pak Zaini Gunawan, yang kedua kepada Wini Forum, yang ketiga mungkin kepada saya lagi. Satu, tokoh agama bersedia terlibat dalam mendukung program pengembangan hutan rakyat bila program itu memiliki muatan perbaikan kondisi umat. Perlu dicek apakah Pak Gunawan dari ketua Bawaslu itu demi perbaikan umat. Ini juga perlu dicek. Ini untuk saya. Daerah krucil tiris itu terkenalnya adalah daerah merah. Daerah merah itu dalam artian krisis pangan di situ, kriminalitas di situ, kemudian kejahatan juga di situ, kemudian jadi tempat tersembunyinya berbagai kriminal, tindakan kriminal juga di situ. Dulu ini kemudian menggerakkan tokoh agama supaya dia bisa berkontribusi untuk memperbaiki keadaan. Khusus untuk pengembangan rakyat itu adalah perspektifnya memperbaiki kondisi ekonomi umat. Ini proposisi saya dari teman. Proposisi yang kedua, nah ini untuk Wiki Forum, transfer of knowledge dan Wiki Forum. Ajakan tokoh agama kepada masyarakat untuk melakukan pengembangan hutan rakyat akan mendapat sambutan luas bila secara konsisten berada dalam posisi culture broker. Culture broker itu berpihak pada umat, tidak berpihak pada PT KTP yang dia butuh bahan baku kayu. Beliau tidak berpihak satu, tapi beliau lebih berpihak kepada umat dan transformational leadership. Kalau mau kritis, Weekly Forum ini, ini melayani kebutuhan dosen atau menindaklanjuti instruksi warek satu itu perlu. Kalau menindaklanjuti instruksi warek satu itu change agent saja. Jadi kalau bertindak untuk melayani kebutuhan dosen itu namanya culture. Itu akan memang sambutan luas kalau ada dua hal itu. Itu bertindak sebagai culture broker atau culture broker dan ada proses transformational leadership. Saya
apa saya sebutkan karakteristik transformational leadership itu ada 9. 5 itu dimulai skill power, itu ada C, kemampuan menerjemahkan apa yang perlu diubah. Dream, keharapan perubahan itu akan dibawa. Kemudian empower, memberdayakan, bukan memaksa, bukan apa, bukan eksploitasi. Kemudian model, tokoh agama dalam hal ini bisa menjadi contoh. Kemudian yang kelima itu love. Kita ini terlalu banyak kan love, kekurangan model kemungkinan bisa jadi yang ada. Jadi ada lima itu yang apa, skill power. Tapi ada empat lagi yang itu menyebabkan orang terpesona. Itu adalah disebut dengan referent power. Itu yang pertama trustworthy, dia mampu menjaga aman. Satu, kompeten, mumpuni untuk melakukan tindakan itu. Kemudian forward looking, punya wawasan ke depan. Dan risk taker, dia berani ambil risk. Bukan pemimpin atau bukan penggerak yang hanya main aman, apalagi profit taker, mengambil keuntungan justru mengeksploitasi dari masyarakatnya. Ini karakteristik yang saya temukan di sana, karena dua hal ini bahkan dan sambutan itu menjadi luar biasa dalam waktu 6 tahun 6.000 hektar. Kemudian proses yang ketiga, peran tokoh agama akan terstabil bila tokoh agama oleh masyarakat tetap dipandang loyal kepada masyarakat, amanah, dan memiliki kapasitas keilmuan pada bidang terkait. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dialami oleh tokoh agama nomor 3 ini adalah beliau ini dipandang tetap amanah, tetap orang manut. Akan tetapi untuk urusan penanaman kayu, beliau ini tidak menguatkan sama sekali. Penyakitnya sengon itu apa, cara nanganinya bagaimana, kemudian bolehkah kita menyumbati sengon itu dengan tanaman yang lain. Itu pertanyaan teknis, itu benar-benar tidak masanya. Akibatnya apa? Masyarakat kemudian membutuhkan CKJ, sehingga PTKBI mengirim orang untuk datang ke sana, supaya apa? Supaya bisa melayani kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini kemudian dari proposisi kita naikkan menjadi teori substantif, yakni teori yang berlaku untuk kasus ini, belum dikreasi menjadi teori formal. Jadi begini, loyalitas kepada kepentingan umat ini akan menjadi prasyarat bagi seorang pemimpin untuk menjadi culture booster. Kalau dia tidak berpihak kepada umat, dia akan berubah menjadi cinti, bukan culture booster. Kalau culture booster, dia ada persyaratannya itu adalah melayani kepentingan umat. Dari sebagai culture broker ini ada cost impact-nya, itu adalah dia memiliki dinamika peran sebagai tokoh agama, dan kemudian apa itu dimaksudkan untuk tujuan yang lebih mulia, namanya perbaikan ekonomi umat. Yang kedua, interaksi ini, penguasaan ilmu pada bidang terkait itu akan menjadi prasyarat bagi seorang tokoh agama untuk bertindak sebagai transformational leadership. Nah, ini kemudian akan menjadi penyebab dan memiliki efek di dalam dinamika peran tokoh agamanya itu. Karena interrelasi proposisi ini diperasaki menjadi teori substantif, bunyinya seperti ini. Satu, teori yang dihasilkan adalah followers need based visionary leader. Teori pemimpin berwawasan ke depan berdasarkan kebutuhan umat. Peran tokoh agama dalam pengembangan hutan rakyat ditujukan untuk perbaikan kondisi umat. Satu. Dan teori yang kedua terkait apa pertanyaan dalam penelitian ini dan judulnya, bagaimana perannya itu? Dinamika peran tokoh agama dipengaruhi oleh kemampuan tokoh agama untuk konsisten pada posisi culture broker yang dibuktikan dengan loyalitas yang berpihakan kepada kepentingan umat, dan kemampuan tokoh agama di dalam menjalankan tipe kepemimpinan transformational leader.
untuk mempersyaratkan dikuasainya ilmu pada bidang terkait. Kesimpulan nanti bisa di apa baca sendiri. Sudah 10 menit saya berbicara. Ya, itu nanti bisa kita diskusikan. Kalau memang apa ini dibutuhkan, kita itu semua ada di ringkasan. Karena waktunya sudah 30 menit, saya anggap cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai kanker buka, makanya dia berbeda di sana. Ya, terima kasih. Sebenarnya karena memang riset ini adalah hasil interpretasi, saya pikir nyaris secara metodologi dan juga temuannya juga dalam tanda kutip bisa dipertanggungjawabkan. Saya melihat cara takdir memetakan peran tokoh agama di Probolinggo dalam perkembangannya itu sudah baik kalau dan saya bilang. Cuma saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, secara metodologi, fenomenologi yang digunakan oleh takdir ini sebagai yang dianggap sebagai teori yang matang. Saya itu tidak melihat dalam analisis dan pembahasan pada saat menjelaskan peran tokoh agama. Fenomenologinya di mana? Maksud saya begini, jika kemudian fenomenologi menekankan pada subjektivitas individu, kemudian bagaimana pandangan atau persepsi individu itu terhadap suatu fenomena, maka bayangan saya riset ini akan mengarah kepada sana, yaitu mengeksplorasi seluas mungkin pandangan, dinamika perspektif atau dinamika asumsi persepsi, persepsi individu, yakni tokoh-tokoh agama itu sudah di dua pihak itu dalam menjelaskan atau dalam menghadapi atau dalam mengerjakan negara pengembangan. Jadi dinamika perspektif atau dinamika persepsi individunya jadi tidak tampak. Yang saya tampak hanya justru pada kalau boleh dikaitkan dengan soal intelligence, itu yang tampak sosiologi bukan fenomenologi. Saya tidak tahu apakah kemudian ada satu definisi itu di dalam di dalam pembahasan tersebut bahwa fenomenologi yang digunakan oleh Patel memiliki persinggungan tertentu dengan sosiologi, utamanya dengan teori agensi. Karena yang saya lihat itu bahwa tokoh-tokoh agama memiliki agensi-agensi tertentu dalam menciptakan perubahan, baik posisinya sebagai kapital broker maupun sebagai posisinya sebagai di mana perbedaan persepsi, bagaimana dinamikanya. Jadi saya tidak melihat satu kontestasi persepsi. Yang saya lihat itu betapa secara sejati betapa teman-teman memiliki perataan memiliki agensi. Saya menunjuk kepada satu riset di dalam satu buku yang ditulis oleh Robert Wall. Itu ada 4-5 metode kualitatif yang sudah disebutkan oleh Pak Tirmidhi. Dia satu contohkan, dia mengambil salah satu riset salah seorang riset dari Amerika yang melakukan riset fenomenologi terhadap para 10 penderita HIV/AIDS. Dan hasil yang dia keluarkan atau hasil yang dia sampaikan di penelitian itu bahwa masing-masing individu yang terkena dampak atau memiliki penyakit HIV/AIDS itu memiliki persepsi yang berbeda dengan HIV. Ada yang membayangkan HIV itu seperti bunga, ada yang membayangkan HIV itu seperti awan tebal, ada awan tebal, ada yang membayangkan HIV itu seperti hewan peliharaan yang begitu dan seterusnya. Si peneliti kemudian menyajikan perbedaan persepsi itu dalam satu narasi yang menurut saya cukup aneh, menurut saya dinamikanya nampak. Tetapi yang saya lihat di sini justru saya
saya melihat adalah peran sosiologis dari tokoh agama yang lebih tampak, yaitu daripada peran agensinya dibanding peran fenomenologisnya sebagai satu agen, sebagai agen yang memiliki peran agensi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini yang dijelaskan adalah dinamika peran tokoh agama. Maksud saya, kalau tadi disebutkan bahwa pada akhirnya tokoh agama itu hanya menjadi ikon, karena saya tidak tahu apakah itu menurun atau ini bahasanya sengaja diturunkan, atau memang karena mereka memiliki, mereka tidak memiliki posisi struktural yang memadai. Jadi menurun ini apakah diturunkan? Karena saya tidak menemukan latar belakang sosial politik misalnya pada saat riset ini dilaksanakan dulu, langsung kondisi sosial politik di sana yang kira-kira membuat tokoh masyarakat itu menurun peran agensinya atau peran kultural broker. Nah itu kira-kira ada, kira-kira ada. Jangan-jangan misalnya perusahaan kayu lagi itu justru menjadi ya sebagaimana isu-isu bagaimana perusahaan-perusahaan kayu ini bagian dari proyek hegemoni kekuasaan yang memanfaatkan tokoh-tokoh lokal untuk merayu masyarakat kita agar tunduk ikut serta dalam kebersihan lingkungan, dalam kelestarian hutan, padahal dalam tanda kutip itu adalah bagian dari proyek korporasi misalnya, atau bagian dari proyek kapitalisme misalnya yang sangat bahaya sampai yang dia itu. Nah, saya tidak menemukan itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Bahasa. Pak Bawahid, ini pertanyaan sekali berbanding seratus. Jadi, ya, yang pertama, waktu itu saya mau menggunakan studi kasus awal. Studi kasus, tapi kemudian diingatkan untuk kembali bertamasa di dalam apa teori diffusi inovasi, bahwa ada dinamika persepsi ya, pada saat inovasi itu dijalankan. Saya ditanya siklus panennya berapa tahun? 3-4 tahun. Berarti ini sudah apa? Sudah masuk ke siklus kedua waktu saya penelitian. Karena saya penelitiannya tahun 2010, kemudian pengembangan hutan rakyat di wilayah selatan itu dimulai tahun 2000-an. Tapi kita planting di tahun 2003 pada saat tokoh agama itu ikut berpartisipasi. Oke, tolong diamati. Saya dan diberikan arahan, tolong diamati mereka yang early adopter itu kemudian melakukan konfirmasi atau tidak. Karena prosesnya dia sudah melalui proses decision, sudah mulai proses decision, kemudian kalau dia kembali menanam itu maka terkonfirmasi inovasi, artinya dia cocok dan dia merasa ini ada keuntungan yang dia peroleh, kemudian dia juga merasa bahwa hal ini tidak membahayakan dan sebagainya. Yang kemudian saya peroleh secara sosiologis itu yang early adopter itu malah justru ikut di dalam sustainable forest management. Itu fenomenanya. Saya kemudian disuruh untuk melihat, tolong tanyakan bagaimana pergulatan mereka dari setelah panen itu ada rasa krusial. Dia mau ikut lagi, ataukah keluar, ataukah dia mau keluar dari kemitraan tapi tetap tanam, atau seperti apa? Ini yang kita diberikan, proses itu harus dicari, dan ini tidak bisa studi kasus. Karena kalau studi kasus,
itu kita berhenti pada hal-hal yang bisa positif, kamu selesai. Tapi ini harus dicari ada dinamika. Demikian juga kamu pertahankan minta data yang early rejected itu ada penting. Kemudian perkembangan berikutnya dia menjadi adopter atau tidak dalam perkembangan itu. Nah, di situ juga perlu dilihat, kita perlu bertanya mengapa guru kok menolak. Itu kan proses individu. Proses individu yang early rejected ini harus ditanyakan secara snowball persepsi dari tokoh agama itu mereka kok menolak. Kemudian persepsi dari pelakunya sendiri juga kita harus tahu kenapa dia kok menolak. Ternyata yang kasus early adopter kemudian menjadi SDM itu diskursus yang muncul itu tetap wacaranya tetap ekonomi dan lain-lain. Waktu saya tanyakan, Pak, saya dulu itu rumah gede. Nah, terus sekarang alhamdulillah rumah saya gede, tapi ada waktu itu belum ada Innova, tapi sudah ada Xenia dan Avanza di dalam rumah gede ini. Jadi ini hanya tinggal dibuang saja untuk membangun rumah. Jadi setelah dia panen, ini butuh kajian juga. Perilaku setelah mereka panen itu seperti itu. Setelah panen, mereka langsung bahasanya orang selatan itu membungkus Xenia. Dan itu banyak kita temui bagi mereka yang sudah panen pada saat masuk di dalam proyek awal dari apa tokoh agama tersebut. Jadi dinamika persepsi ini di sana yang terjadi dan itu kemudian terlalu panjang tidak sempat saya tidak diperbolehkan menceritakan itu karena waktunya itu adalah 15 menit dan yang terjadi itu adalah para profesor dan jadi nggak boleh banyak bercerita, cukup temuannya apa kemudian apa intinya bagaimana itu. Dan yang kedua ini juga menarik, apakah turunnya itu gara-gara perannya itu atau dikurangi atau dipangkas. Justru yang saya temukan itu memang kondisinya berada pada dua hal. Peran sebagai simbol itu justru PT KTI yang bertahan. Orang-orang Rothschild yang mau menama atas inisiatif pribadi minta bibit ke PT KTI itu tidak diperbolehkan sebelum ada tanda tangannya tokoh agama ini. Jadi kondisinya justru ini dipertahankan. Tapi kalau dikritisi lebih lanjut, mengapa kok begitu? Karena PPKT ini tidak yakin itu akan ditanam. Sehingga dia harus ada orang yang bisa menjamin bahwasanya saat dia panen, itu pertama itu ditanam, kemudian pada saat panen, itu dia tetap tak asas untuk dijual ke PPKT ini, sesuai harga yang berlaku pada saat penjualan, bukan harga yang berlaku pada saat penanaman. Jadi satu, ini justru PTKT karena butuh, maka dia justru dipertahankan. Seluruh inisiatif pribadi itu tidak diperbolehkan sebelum ada tanda tangan dari Habib Qadir dalam hal ini yang menjadi agensinya atau menjadi kader brokernya. Nah, justru memang turunnya peran itu, ini juga dipertanyakan Pak Bawai waktu ujian disertasi. Pertanyaannya agak beda, bagaimana Anda menggambarkan dinamika peran tokoh agama di dalam pembangunan rakyat ini? Nah, kebetulan ini agak sulit dijelaskan secara singkat. Saya kemudian mengambil ibrok atau mengambil pandangan itu di dalam gramatika bahasa Arab. Prof, tokoh agama ini gambaran perannya itu adalah sebagaimana Hamzatul Wasl di dalam gramatika bahasa Arab. Dia tuktab wa tutok pada saat dia terhidupan. Contohnya itu adalah ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Hanya saja posisinya dia adalah ilhamah. Dia tetap disuruh-suruh. Jadi siapa yang menyuruh itu kalau
sebagai culture builder yang menyulitkan dalam masyarakat, kalau sebagai chief agent itu adalah dari bos yang lain. Yang pertama, yang kedua, ini ancaman. Dia goyah. Kenapa? Dia selalu goyah karena ilwas liham zunsa bikun layan itu ilah tidak mendidiki kasas. Jadi dia ini bisa muncul tuntas atau tutup karena ada dua, tapi kalau tersambung tidak. Oleh ya komitmen umur sadi nanti diumbar lain sekali kumbajar wawatan habis loh. Yang ketiga, yang pertama, kalau sudah tersambung pengetahuan umat atas apa yang tadinya itu difasilitasi, maka kemudian sebagaimana tersambungnya dua kalimat di situ ada di tengah-tengah apa hamzatul wasal. Hamzatul wasalnya ada di situ sebagai simbol, tapi sudah tidak dibaca, tidak dilihat. Dia mungkin terlihat, tapi dia tetap laku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau sudah muncul agent yang lain atau agent yang baru. Seperti itu saya jelaskan. Ditanyakan tapi penyakitnya Sengon, Habib ini sudah tidak tahu. Ditanyakan tentang bagaimana pruning yang bagus, itu juga tidak tahu. Kenapa ini kok laku mendadak? Apakah terlalu banyak air karena kemarin saya siram? Kalau itu juga tidak tahu. Sehingga kemudian ini dikomunikasikan ke PPKPI. PPKPI ambil langkah, dikirimlah seorang ahli kehutanan. Ini menjadi, nah di sini justru dalam perspektif peranir masyarakat dalam suatu pekerjaan itu sangat membantu. Kenapa? Karena dengan demikian maka sebenarnya Habib ini sudah berkontestasi dengan kejendak. Pada saat begini Prof, Habib bilang, maka kemudian dia seperti di dalam kalimat wattakhadhu min dunillahi ayatan anhum, muncul waw, maka hamzatul wasalnya habis. Nah ini kemudian yang ketiga itu ada kondisi di mana inovasinya sudah berulang karena siklusnya sudah dua kali dan malah sekarang itu sudah berkali-kali. Pada saat berulang itu juga hamzatul wasal itu habis. Contohnya adalah ati sayyidana muhammadanil wasilah taqwan fakir, dia berkonformasi menjadi nun. Apa hal itu sudah tidak dibaca. Nah, karena beliau adalah ketua pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Tohir Bud, beliau kemudian mengatakan, oke, sudah cukup, saya paham. Justru lebih gampang menjelaskan menggunakan gramatika bahasa Arab ketimbang menggunakan apa teori sosiologi, teori inovasi dan juga teori fenomenologi asal umumnya. Itu, Bapak, masuk. Terima kasih, Pak Monin.
menyambung tadi sambil menunggu teman-teman hadir di forum ini, saya tadi punya materi diskusi dengan Prof. Sahida. Ini dalam rangka menyambut kedatangan tamu dari Rektor dan Segenap Pimpinan Universitas Brawijaya. Ternyata di sana itu punya pusat kajian tentang pesantren dan pemberdayaan masyarakat, P3. Di sana punya. Kita yang pesantren malah tidak pernah mengkaji. Nah, kalau misalnya ide Pak Munir ini dimakrukan tidak hanya konsisten di dalam menanam, akan tetapi sebenarnya saya teringat uang dari mata ini, yang itu kegiatannya itu triplanting juga, gerakannya namanya Gringa Movement, itu tahun 2004 mendapat hadiah perdamaian, bisa dicari nanti di YouTube. Orasi beliau itu menjelaskan bahwa ke depan kita akan berperang bukan karena perebutan wilayah, tapi karena kita rebut makan. Yang pertama, kita akan berperang dengan gajah seperti yang di Lampung dan juga yang di Palembang. Kita akan berperang dengan singa seperti sebagaimana kejadian di Kalimantan dan sebagainya itu. Kita juga akan berperang antar bangsa perebutan makan yang semula ini. Maka kita punya ide bagaimana kalau misalnya itu artinya apa? Saya sarankan lagi, artinya apa? Perspektif kita menanam ini tidak hanya sekedar menanam. Karena apa? Karena kita masih dapat makan karbohidrat. Apakah ada yang sudah makan O2 saja? Ini teman-teman. Ataukah sudah makan CO2? Kan kita tetap makan karbohidrat. Karbohidrat itu tetap harus ditanam. Maka kemudian agar mampu kita menanam, maka likuannya harus dijaga. Maka kemudian tadi kita berdiskusi, Prof, kayaknya kita perlu menyambut Brawijaya itu dengan sebuah ide bagaimana kalau kita membentuk pusat kajian pesantren lingkungan dan ketahanan nasional. Ketahanan nasionalnya itu kemarin karena Pak Faizin dapat hadiah atau dapat penghargaan pesantren bela negara. Saya tidak tahu kriterianya apa, tapi ini menginspirasi bahwa Nurul Jamil ini sejak dari berdirinya itu memang sudah dimulai dari pembelaan terhadap negara. Dan hari ini pembelaan terhadap negara itu adalah bagaimana kita menyongsong berbagai ancaman yang itu bisa mengusik ketahanan nasional. Yang itu terutama kalau yang dari dalam, itu kalau kita kurang pada masanya nanti, itu kita akan berperang di antara kita. Hari ini kita berperang dengan binatang, hari ini. Akan tapi pada masanya nanti, kalau itu betul-betul terjadi degradasi yang tidak terselesaikan, kita akan berperang di antara kita, urusan mana. Nah, kemudian kalau kita itu bagus, baru kita membutuhkan militer yang bagus. Kenapa? Karena negara lain itu pasti akan datang untuk mencuri berapa ribu kapal yang sudah tenggelamkan itu. Itu kenapa? Karena perairan kita bagus. Nah, kita berharap tadi dengan Prof. Saida, saya bilang, Prof, ini ada baiknya kita melakukan transformasi pesantren ini tidak hanya konsen terhadap bela negara pada saat negara ini dalam kondisi genting. Akan tapi dalam kondisi aman begini, bagaimana caranya kita menjaga keamanan dan ketahanan nasional? Kita nanti bisa berkolaborasi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Tanggal 11 Brawijaya mau datang. Oleh karenanya saya ingin kita perlu melakukan kolaborasi. Dan saya perlu tanya, adakah tiga konsep ini tidak ada yang tidak masuk? Ngomong pesantren itu ngomong pendidikan. Maka seluruh jurusan, seluruh prodi pendidikan bisa masuk di kajian ini. Ngomong lingkungan itu juga akan menjadi kajian yang menarik pada saat kita bahas hadis dalam Quran. Dan ngomong ketahanan nasional ini adalah masalah komitmen kita. Dan itu sudah terangkum di dalam panca kesadaran santri. Persoalannya adalah hari ini kita harus mengulik kesadaran itu karena mungkin banyak yang tidak sadar atau banyak yang belum merasa kita lihat.
karena itu ada banyak kesadaran satu. Nah, dari pusat kajian terpadu untuk tiga hal ini, mungkin kita bisa mulai mengambil peran peran kecil terlebih dahulu. Akan kita tetap punya visi besar untuk kemudian bagaimana melakukan orkestrasi pesantren ini dengan segala potensi yang ada ini untuk kemudian berpartisipasi di dalam ketahanan negara. Mungkin secara struktur itu adalah ada kaitan antara lingkungan, lebih fokus lagi itu adalah bagaimana memperbaiki kondisi lingkungan demi alpindul menjaga ketahanan nasional. Mungkin itu kamu. Jadi kita makrokan sedikit ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya sangat tertarik karena ini sesuatu yang baru karena kita enggak memiliki kehutanan ya, tapi kita bisa ada riset terkait dengan hutan. Dan mungkin ini sangat berpotensi untuk dilanjutkan sebagai pengabdian ke depannya. Ini sangat-sangat potensial menurut saya. Kembali ke perdebatan tadi yang dipertanyakan oleh kepala KIP3M. Jadi mungkin kita belum menangkap unsur terminologinya. Mungkin perlu sedikit detail bagian-bagian tertentu yang mungkin dijelaskan bahwa fenomenon itu seperti ini, fenomenonnya seperti ini. Karena untuk memadukan antara bahwa ini fenomenon, kemudian ada nominon, ini memerlukan apa sekiranya nominon ini kelihatan. Seperti itu perlu ada penyampaian yang cukup detail biar pendekatan yang digunakan ke pendekatan teknologi ini biar kita tahu ternyata kalau teknologi dipakai untuk mendidik itu akan terurai seperti ini. Itu tetapi yang banyak kelihatan, ini mohon maaf ya Pak, yang banyak kelihatan itu justru ini lebih pada teori strukturasi. Jadi di mana seorang tokoh agama ini lebih terlihat seperti akhir. Dia harus dia memiliki tugas-tugas khusus ya, yang untuk agen perubahan agar itu. Tetapi agen perubahan ini tidak semata-mata bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Diperlukan sebuah proses semacam rasionalisasi dalam teorinya itu, bahwa dia bukan hanya seorang agen tapi menjadi bagian dari struktur sosial tersebut. Sehingga ada istilah culture broker kemudian misalnya agent ya. Nah ini menurut saya Inggris teman-teman. Ini kelihatannya kalau di teori sosial ini lebih cocok, kelihatannya itu yang dampak adalah teori strukturasinya atau agent. Kemudian juga kelemahan dari teori ini perlu kita sampaikan bahwa teori agen ini justru tidak begitu melihat bahwa ada fakta-fakta tertentu yang tidak kita yang luput dari pandangan kita, bahwa agen ini sebenarnya juga menciptakan suatu ketimpangan di masyarakat itu. Jadi seolah-olah bila ini menghilangkan adanya kelas bahwa seorang umat dengan tokoh agama itu berbeda secara kelas, dan ada kemungkinan bahwa tokoh agama itu sebenarnya bukan menjadi agen sosial tapi menjadi agen-agen dari kapitalisme itu sendiri gitu kan. Karena kita tahu bahwa antara petani yang menggarap hutan dengan para pabrik-pabrik hutan itu selalu tidak bukan kemitraan yang hari ini kita lihat, tapi bentuk eksploitasi, dan bukan eksploitasi tapi eksploitasi. Ini bagaimana Pak Deputi memandang fakta-fakta itu, kemudian dilewatkan atau ada bagian-bagian tertentu yang diafirmasi dalam penelitian yang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk
tulisan saya terkait ini, saya mengubah proposal penelitian itu hampir lima kali. Jadi justru yang terberat dari disertasi itu bukan bab, bukan kalimat, tapi ada satu frase yang sangat penting yang kalau itu berubah semuanya. Yakni frase di judul. Saya berubah lima kali. Salah satu yang sempat saya usulkan itu pakai strukturasi, tapi kemudian itu dikritisi. Mas sendiri, sosiologi itu terbelah dua. Ada yang positivistik, ada yang subjektif. Strukturasi ini masuk di kategori positivistik, nggak bisa untuk melihat dinamika peran, nggak bisa. Kenapa? Karena dia stuck pada satu yang sudah ada. Maka kemudian kalau tujuan kami untuk menerangkan itu, justru ini saya dapat dari Prof. Irfan Islami. Ini justru yang menarik, itu adalah proses-proses dinamika persepsi tadi diantara oleh Pak Kepala Lembaga ya. Proses-proses dinamika persepsi dan kemudian apakah itu berdampak kepada dinamika peran, ataukah dinamika kondisi yang kemudian berdampak kepada dinamika peran. Jadi ini. Nah tadi baiklah saya singkat sedikit itu tentang dari hasil tentang ini. Fenomenanya apa, kemudian nominanya apa? Fenomenanya adalah saya menemui salah seorang early adopter. Bukankah di situ fenomenanya dia menang? Ada 6 hektar sawahnya, 6 hektar tegalan itu yang dia menang. Nah, kemudian yang ini tidak mungkin di apakah melalui sindikasi itu adalah pertanyaan. Bagaimana dia memutuskan untuk ikut, kemudian rembukan di keluarganya itu seperti apa? Kenapa? Karena awalnya dia tanam itu untuk pupuk dan jagung. Ada kontestasi juga sih. Ada apa? Ada zero sum game. Kalau pilih kayu berarti tidak bisa tanam jagung. Kalau pilih kayu berarti tidak bisa tanam pupuk. Nah, ini juga ternyata di situ ada kompleks ekonomi yang bergerak dan juga ada proses pengambilan keputusan yang ternyata juga tidak sebentar. Dan disitulah kemudian ada peran tokoh agama yang dapat mempercepat seluruh proses keputusan itu. Ini saya cover di wawancara. Apa yang dilakukan oleh tokoh agama itu? Para early adopter, yaitu merupakan santri dekat, itu kemudian diajak untuk melihat demo blok. Habib Qadir ini punya 100 hektar demo blok. Dia membiayai sendiri. Apa tujuannya? Ini adalah untuk contoh yang pada saat itu sudah berumur 1 tahun setengah sampai 2 tahun. Diajak ke situ. Kemudian diterangkan. Sawah kamu atau tegalan kamu itu sama seperti ini kemiringannya. Itu kalau tidak ditanami, itu terus. Jelas-jelas itu akan berubah. Rumah kamu pun juga bisa ambruk. Nah, ini nanti kalau kamu mau ikut berjuta, ini nanti kamu tidak perlu bingung mau jual kemana. Ketika dia akan langsung menjual. Ada jaminannya, baik. Tanda tangan kamu nanti. Ini contohnya. Jadi memang ada contoh, ada proses di situ. Bagaimana proses pengambilan keputusan, kemudian bagaimana meyakinkan, kemudian bagaimana proses-proses dari apa difusi namanya, apa sebuah inovasi mampu diterima, itu ternyata harus melalui proses-proses itu. Itu contoh di fenomena. Demikian juga yang ada orang yang dia punya lahan sempit sedikit, tidak punya lahan lain, yang selama ini ditanami ini padi, artinya tanahnya itu datar. Meskipun di ketinggian, tapi tanahnya itu datar. Nah, dalam kondisi seperti ini, Habib Qadir juga punya strategi lain. Sudah, gini aja kamu. Cari saudara kamu yang ada di Jawa atau ada di luar kota yang tanahnya datar.
Jadi dia tetap punya strategi untuk mencari supaya orang-orang dekatnya itu mampu untuk ini, apa untuk itu. Nah, nominanya itu adalah mengapa Kondir ini mampu meyakinkan? Ternyata itu tadi dalam struktur atau apa komunitas orang Madura itu ada struktur bupak, bapu, guru, rantau. Nah, jadi kepada Kondir ini orang-orang di timur apa di selatan itu sudah menganggap beliau adalah orang tua, bukan sekedar guru yang di dalam struktur ketaatan orang Madura itu ada di level paling atas. Bu itu ibunya dulu, pak itu bapak biologis dan ibu biologis, bapak itu adalah orang yang dituakan. Sehingga Habib Kondir ini naik, semula dianggap sebagai guru itu sudah naik menjadi orang yang dituakan. Dan bagi sebagian orang itu sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Sehingga di sini apa nomina yang muncul, kenapa itu kok bisa diterima? Satu, pertanyaannya itu adalah mengapa kok struktur ini bisa terasuk? Karena Habib Kondir ini adalah generasi ketiga. Sebelum tahun 45 itu mbahnya Habib Kondir itu namanya Habib Husin, itu sudah berdakwah di wilayah Selatan. Bapaknya itu namanya Habib Sodik itu juga berdakwah di Selatan. Sehingga bangunan itu sudah apa sudah mapan di sana secara sosiologis, sudah mapan untuk kemudian menerapkan ide baru, menjelaskan pada mereka ini sudah ada kelas, yaitu sudah tidak bisa digoyang lagi. Nah, itu Pak tentang bagaimana fenomena dan kita mencari nomina yang di belakang. Terima kasih. Jangan mengambil kesempatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak Dian ini. Dari tadi kami dan perjalanan mencoba mereka yang di paparan Pak Dian ini masuknya di fakultas kesehatan itu seperti apa. Ternyata setelah kami pilih-pilih dan mengikat materi itu kami sampaikan. Kalau di kesehatan itu di dalam memberikan nasihat kepada anak itu dengan tujuan memberikan well-being kepada si pasien, dan setiap format asuhan perawatan itu selalu kami berdasar dengan teori-teori yang kami pahami, dan yang kami pahami yang terkait transkultural kalau nggak salah teorinya Midlin Leader itu. Dia mengatakan ada beberapa faktor dalam penerapan nasihat keperawatan. Salah satunya sosial politik. Nah, kalau yang sekarang awal tahun 90 kita masih dipakai format asuhan bungkus. Habis itu kita pakai nanya nyetok. Habis itu kita pakai SDTKI. Jadi setiap hampir 5 tahun selalu mengalami perubahan. Nah, hal itu bisa dikerucutkan bahwasannya pemberian asuhan keperawatan tetap bermuara pada transkultural tersebut. Nah, di mana di teori Midlinger itu ada beberapa faktor yang harus diakui oleh tenaga kesehatan, yaitu sosial politik. Nah, kalau sosial politik itu tidak dicerminkan dalam penulisan asuhan keperawatan, itu di konsepnya media akan terjadi gelombang transkultural. Nah, untuk pemaparan hari ini secara yang besar memang yang dipaparkan dosen dengan jawabannya dari Pak Nobun, pertanyaan dari Pak Nobun, apakah dari peran hadir itu? Dari peran hadir ini saya mau menganalisasi apakah peran hadir ini tidak ada faktor sosial politik dari birokrat yang terjadi pada hari ini. Karena waktu kejadian yang biru kami hadir di tempat kejadian baru. Nah, emang banyak di Perisian Kulte itu banyak
tanaman yang produktif, yang seperti contohnya salah satunya semoy yang selalu setiap tahun kita tumbang. Nah, hari ini menjadi musibah 3 tahunan yang ada di Bandung. Nah, yang tahun baru saja jadi banjir yang cukup parah di Bandung. Nah, apakah dari riset yang dilakukan Pak Tim ini yang melibatkan tokoh masyarakat khususnya yang tabib yang disampaikan, apakah tidak ada peranan penting dari sosial politik khususnya birokrat-birokrat yang ada di Kabupaten Probolinggo? Mungkin hanya itu Pak Tim, terima kasih. Masih Pak Zainuddin, Andung Biru, kasusnya beda. Dia berada di ketinggian antara 40 sampai dengan 60 derajat, sehingga hampir sebagian besar tanahnya itu sebenarnya adalah tanah milik negara. Dan di atas Andung Biru itu adalah hutan lindung. Pada saat penelitian ini dilakukan, hutan lindung di atasnya Andung Biru sudah rusak. Pertanyaannya, siapakah yang punya hak mengelola hutan lindung? Dan siapakah yang kemudian merusak? Ini perlu penelitian. Menarik itu dikaji, itu kemudian Pak Bahtiar, itu sekarang ada di Kanwil Jawa Timur, itu ada tingkat saya di Jogja, itu melakukan penelitian hutan lindung di Pasuruan, di lereng gunung lereng gunung Arjuna. Jadi kalau Andung Biru itu adalah gunung Lemongan, ya, gunung Lemongan, dan yang di pasar itu gunung Arjuna. Penelitian saya itu gunung Arjuna, kalau yang ini yang kita lihat ini. Nah, ternyata temuan dari penelitian di lereng gunung Arjuna itu fenomena yang terkabar itu adalah yang terkam fenomenanya hutan lindung itu halus, gundulnya itu sampai halus, sak rumput-rumputnya itu halus. Padahal di situ vegetasinya adalah pinus dan kemudian cemara. Cemara di Gunung Arjuna itu ada yang sudah berumur 300 tahun. Habis gara-gara apa? Illegal logging dalam bentuk log, diturunkan dalam bentuk log. Tapi yang paling banyak juga itu adalah ada pengarang. Kalau Pak Fawaz ini penulis, kalau yang ada di sana itu pengarang, bikin arang itu. Jadi itu apa? Cemara-cemara di hutan cemara apa di hutan Arjuna itu habis oleh pengarang. Saya berpikir pengarang menghabiskan apa pohon cemara ini bagaimana? Ini makanya pengarang. Saya berani menyatakan bahwa ini pengarang tapi penulis. Pengarang Pak. Karena pengarang itu justru merusak lingkungan. Itu bikin arang. Karena apa? Karena mengangkut kayu cemara dari atas ketinggian dan kecuraman yang hampir 60 sampai dengan 75 derajat tidak mungkin. Maka itu kemudian dibawa pakai arah. Jangan-jangan modusnya itu dua yang ada di Andung Biru itu. Diambil lognya, kalau diambil lognya itu pasti ada sama dengan oknum. Siapa? Polhut dan polisi hubungan. Oknum. Malah tidak jarang itu tentara istilahnya itu mermaid, ada koramil di situ dia setor, kalau nggak setor turun itu nok-nok gitu. Kenapa? Karena hari pada saat itu yang bisa ditebang itu hanya pinus sama cemara. Nah, kalau ada akses jalan di sana, dia dulu saya tidak ingin jangkau ke sana seperti itu. Saya sampai di Gunung Lemongan aja sih. Ya sampai ke Adubi, saya sampai ke Gunung Lemongan itu wilayahnya sampai di Apara. Ranu apa? Ada beberapa ranu di selatan itu. Nah, itu ranu segara, ranu apa lagi itu ada. Nah, ini perlu diteliti apakah ada ulah pengarang. Maka kalau ada ulah pengarang, pertanyaan kemudian kita semua, seberapa suka
kita kepada sate dan panggung panggangan. Ternyata kita juga ikut merusak lingkungan pada ketinggian 1000 mdl lebih dan pada ketinggian lebih dari 60 derajat. Kita ternyata yang juga ikut ambil bagian. Maka bisakah kita bikin agar stop makan sate? Rusak, arjunanya rusak. Saya khawatir juga di lingkungan itu juga rusak. Aduh, biru. Dan tahun ini Pak, tahun ini yang lebih rumah. Itu kalau dibiarkan, saya sebentar lagi, yang lurus dengan aduh biru, itu adalah Gending sampai Pajang. Yang lurus aduh puro, itu adalah Keraksaan sampai dengan Paiton. Maka kita harus banyak berterima kasih kepada orang-orang yang menanam sengon di kawasan apa Rojil dan Tiris itu, karena perhatian kita dan warning kita. Saya tinggal di rumah itu, satu blok itu sudah mengalami kekeringan pada musim kemarau kemarin, sebuah reputasi yang tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Itu artinya apa? Ini berarti vegetasi di atas itu sudah rusak, sehingga catchment area itu juga tidak lagi berfungsi maksimal. Akibatnya air itu banyak menjadi larian, maka kemudian python khususnya pesantren Nurul Jadid dikepung oleh longsor dan dikepung oleh abrasi air laut. Kenapa? Karena pada saat air dari gunung itu berkurang, kemudian air laut ini akan naik. Kenapa? Karena sebenarnya air laut ini mineralnya jauh lebih berat, sehingga dia kalau air dari gunung datang, dia turun. Tapi kalau air dari gunungnya sudah menjadi asin juga, maka semuanya menjadi asin. Abrasi kepungan kita dari wilayah utara sudah melalap 3000 meter dari garis pantai hari ini. Ini informasi dari Rafahdi, saya disini tidak nampak. 3000 meter habis. Dulu katanya sebelum saya lahir itu ada 3000 meter dari garis pantai sekarang ini berupa tambak dan perkampungan. Dan tanah dulu sedikit yang di wilayah ini juga habis dimakan air laut. Maka Bapak-Ibu sekalian, ketahanan nasional perlu juga dipertimbangkan dengan langkah kecil untuk sedikit ramah lingkungan penerjemahan dari Husnul Adab Ma'allah wa ma'al khol. Jadi ini apa punya sandaran spiritual ke Pancasila, apa ke teologi pesantren Nurul Jadid. Itu mungkin Pak Munir, mungkin kita bisa berdiskusi. Ya, pertanyaan Pak Munir kan apakah tidak ada kebijakan? Itu bukan milik Pemkot atau bukan milik Pemkab, bukan milik Jawa Timur juga, bukan milik Pemkot juga. Itu adalah milik Menteri Kementerian Kehutanan. Hari ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi itu pantauannya itu dari Jakarta. Kalau di satu-satunya nggak canggih, nggak tahu kalau ada pergerakan log yang dicuri, illegal logging itu. Jadi masalahnya di situ. Tidak berkutik. Bupati Probolinggo itu juga tidak akan berkutik. Wali Kota Probolinggo juga tidak akan berkutik. Bahkan Gubernur Jawa Timur tidak akan berkutik untuk mengelola itu. Kalau mau masuk itu nggak mau mengelola, tapi kalau sekedar berpartisipasi itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah milik kehutanan. Persoalannya adalah kehutanan itu tidak punya kanwil, tidak punya ini, hanya punya dinas yang itu kemudian menyebabkan kesulitan koordinasi juga. Pelik sebenarnya permasalahan kehutanan di Indonesia ini. Dinas kehutanan itu di bawah Pemda, tapi hutannya itu di bawah Kementerian Kehutanan. Menjadi sulit. Dananya mau dari mana? Itu yang selama ini apa tercover dari penelitiannya Bapak Tiar di Gunung Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah banyak beberapa apa pemberitaan dan macamnya. Artinya mungkin ini menjadi penting bagi kami. Jadi terutama di teknik ini masalah-masalah yang diperhatikan. Fenomena-fenomena yang terjadi di Kulturo itu, ini memang yang kedua teman-teman di teknik.
ini bagaimana mengkorelasikan antara beberapa komponen yang ada di sana. Contoh saya sebutkan ada kompetensi tani sama masyarakat. Kemudian yang mana seperti itu tarikan lagi lah, kalau semuanya tidak ditambah sekolah, dia mau tambah sama. Ya. Jadi kan ini perlu juga ada turun tangan dari pemerintah untuk mengedukasi. Ya, mengedukasi dalam hal menjaga ketahanan tadi, ya, ketahanan di bertani. Kemudian di tokoh agama, ya, tokoh agama tadi sudah ada peran khusus terkait itu. Dan tadi juga untuk industri, itu apa tadi? ATK. Kan ini jadi satu kesatuan, satu sistem yang banyak komponen yang terlibat. Kemudian juga tidak lepas dari government atau pemerintah. Jadi kalau ini memang penelitian yang sudah dilakukan, memiliki hasil, ini akan menjadi input dari teman-teman investor ini untuk menyediakan mungkin portalnya atau medianya bagaimana dan bagian-bagian. Ini bisa saling memberikan informasi atau tanya, memberikan informasi bahwa saya punya wilayah ini dan pemilikannya yang berapa. Nah, ini kalau kami edukasi masyarakat itu ada medianya yang perlu menyediakan, maka pasti bisa lapor ke pihak government, ya. Nah, government nanti akan ada tidak lagi yaitu edukasi bagaimana merawat lahan yang pemilikannya berapa. Kemudian di tokoh agama tadi ya juga akan terlibat juga karena yang tahu persis keadaan di sana adalah tokoh masyarakat. Kemudian kebutuhan-kebutuhan industri itu juga bisa dikatakan barangkali saya butuh contoh arah tadi penanganan itu butuh berapa, apakah mau diambilkan di area sana, kalau semuanya wiper bisa menyediakan berapa, contoh limbah di RTO mungkin yang disediakan kembali juga butuh menjadi arah yang ramah lingkungan bisa ditawarkan ya pakaian nanti ya gitu. Atau mungkin lokasi-lokasi yang lain yang memang menyediakan terkait dengan kebutuhan industri seperti ini. Ada beberapa dosen yang sudah meneliti terkait dengan itu, terutama kemarin kayaknya Pak Denny melakukan riset di kebetulan dia di industri pertanian sama Pak Ucai ini, mungkin ini menjadi peluang bagi bagaimana menyediakan sarana itu, baik itu dalam memanfaatkan satelit mungkin kira-kira dengan adanya satelit itu kira-kira kondisi mana yang kira-kira sudah dikategorikan merah. Jadi kalau sebenarnya memanfaatkan GIS, ya, informasi geografis, maka nanti akan ketahuan bahwa ini ya, sudah lahannya merah, perlu ada edukasi masyarakat. Nah, mungkin dalam hal ini juga ya sama seperti sistem apa? Panik banget ya, berarti di popes, perlu popes mungkin kejadian yang terjadi di lintas maka ya, di lalu lintas itu dilakukan. Kalau ini bisa dimodelkan seperti itu juga, maka hari-hari yang terkait punya media untuk sebagai ya komunikasi, kemudian laporan dan semacamnya, sehingga ini menjadi tugas bersama dari beberapa pihak. Jadi barangkali kami lebih menyoroti itu, ini jadi ya artinya peluang dari riset dan teman-teman yang di meneliti di bertani di teknik ini akan sangat baik dan tidak lagi dan juga menghasilkan output yang teman-teman. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kuliah dulu itu ada banyak software yang dibutuhkan di lingkungan. Contoh itu adalah kolaborasi antara teman-teman fisika dengan teman-teman saya tidak tahu mungkin ini AI ya. AI itu artificial intelligence itu untuk mendeteksi seberapa biota bawah tanah yang dianggap masih cukup, sehingga kalau dia itu sudah mulai berkurang, maka kemudian dia menyampaikan alat, dia menyampaikan artinya tanah itu sudah mulai terdegradasi,
sudah mulai tidak subur. Itu deteksinya itu pakai sensor, saya tidak tahu bagaimana caranya, pakai sensor, kemudian dia mengirimkan pesan bahwa tanah ini biotanya sudah turun, sudah tidak mencukupi lagi, sudah tidak layak lagi, sehingga ada early warning system dari pengelola lingkungan itu untuk segera melakukan perbaikan. Ada apa ya sebenarnya? Lah, hari ini sudah muncul korban. Itu kita kan, karena kita tidak punya early warning system sebenarnya. Bahwa tanah ini, kalau sudah ada pergerakan sekian knot dalam satu menit, itu berarti dia sudah mulai labil, misalkan kategori ini. Itu kan nggak ada semua. Giliran longsor ada yang mati baru tahu, itu sudah rusak. Jadi kalau cerita di situ Bondo itu, longsornya dari Bondowoso, teman-teman apa orang-orang di situ Bondo yang tidur jam 10, longsornya kan jam 3, banjir bandang datang jam 3. Jadi dia bangun subuh sudah dalam kondisi meninggal. Orang-orang di situ Bondo bangun-bangun itu meninggal. Yang kedua, ada software namanya RAPFish, Rapid Appraisal Fish. Itu ada satu cara bagaimana caranya, dia kemudian menghitung apakah populasi ikan di satu pantai pada garis tertentu itu masih memiliki daya dukung untuk dikonsumsi ataukah dia sudah mulai punah. Itu ada software yang namanya Redfish. Kemudian teman-teman di PD melanjutkan itu menjadi Redfield, Rapid Appraisal Field Drilling. Apakah desa ini masih cukup memiliki daya dukung lingkungan? Itu ada instrumennya, kemudian dibuatkan software. Nah, kalau kita bisa begini, insyaallah Python ini akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Jadi mau longsor kita sudah tahu di mana. Apa ikan di utara itu sudah mau habis, kita sudah tahu duluan. Kemudian apa abrasi air laut itu komposisi antara yang asin dengan yang tawar, kita sudah tahu duluan. Misalnya begini. Nah ini saya kira apa menjadi garapan besar bagi apa bagi teman-teman FP, dan ini sekaligus mengendorse bahwa kita perlu ini nanti membentuk pusat kajian pesantren lingkungan dan ketahanan nasional. Karena pada saat semuanya ini bergerak dan labil itu yang jadi ancaman itu adalah rasa aman kita dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Mungkin itu sekedar sumbang saran atau sumbang pikiran untuk apa pengembangan ke depan. Satu hal yang perlu disinergikan, saya kira orkestrasi ini yang ketiga yang perlu. Apakah bisa nantinya itu dalam 3 atau 5 tahun ke depan konsentrasi kita itu adalah konsentrasi kepada 3 bidang ini, kemudian nanti penerjemahan itu nanti orkestrasinya disinergikan oleh LP3. Karena yang jelas apa saya siap untuk apa menjadi bagian dari tim itu untuk melakukan orkestrasi. Ada banyak yang bisa diajak ngobrol, tapi saya kira dirijennya itu harus LP3. Itu terakhir dari saya. Jadi intinya Pak Muni masuk, intinya Pak Nurul Huda masuk, intinya Pak Bapak masuk, intinya Kepala Kepentingan juga masuk, intinya saya pun juga akan masuk. Untuk ke depan kita tidak terlalu bingung ke arah mana sebenarnya penelitian dan pengembangan masyarakat ini akan kita gaya. Karena gaya-gayanya itu sudah jelas. Ini sekedar sumbangan pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think the time is over. There are some little concepts we have discussed. We have discussed this today for you. First of all, although we have not really crowded people in this world, but
we have some conclusions that a story of reforestation in global economy consists of two things. First, that would be operations, possibly puts the religious leader into change agent, and secondly, the religious competence has put them possibly into the cultural domain. If both of that competence are available within the religious leader, I think it's not in Probolinggo, but another area in Indonesia, they will have kinds of transformational leadership. I mentioned Mr. Kirby terminology. And by using animal legal method, the religious leaders have some important result in which that they have an important subjective goals. I mean that they can be a filter, they can be a facilitator, they can be an investor, and also they can be an organizer, a filter also. In terms of the representation in Probolinggo, the role, however, can be reduced because of the external factors, such as I mean that Mr. Trimini mentioned that they are able to make transformational leadership, to have the transformational leaderships, only if they have first special intent on that issue. Second, they have built it in the company class or the maslahah amma. And third is that they have common class among the local people. If that's three factors, I mean that the very important factor I think they have made, it's possible to be transformational leaders in the military. So thank you for all the participants. We have almost 2 hours in this forum, but I think it's more productive than before. Thank you, Pak Sahida. Although this forum is good, but it's helpful, but we need hardware broker to take that tradition. So we have any terima kasih atas kesempatan dan perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada dulu, kita semoga kita bisa ketemu lagi pada pertemuan di forum berikutnya. Demikian Pak Warek Satu, terima kasih sudah sedia hadir meskipun partisipasi kita saat ini cukup rendah, tapi saya pikir diskusinya lebih menarik dibanding sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada yang berlaku dan tidak aku, wallahul muafiq.